والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي في الله، أكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في ذلك كله. Semoga Allah selalu berikan kita keikhlasan di dalam segala kegiatan kita, baik ucapan, amalan maupun dalam berdakwah. Pagi ini kita akan lanjutkan KJJ Jawa Timur dengan materi panduan menghafal Al-Quran bagian ke-9. Subhanallah. Maka bagi yang ingin tata cara menghafalnya, sabar dulu, karena ini panduan menghafal. Petunjuk untuk menghafal bukan hanya meliputi tata cara, tapi kita ingin dengan panduan menghafal ini, jiwa kita, diri kita, hati kita punya keteguhan, punya kesungguhan, punya hirs, keinginan yang tinggi ingin menghafalkan Al-Quran. Karena kalau hanya terpaksa atau terbawa oleh kondisi keadaan menghafalkan Al-Quran tidak dari hati, maka ketika tidak terpaksa, ketika keadaannya tidak mendukung, maka dia akan meninggalkan Al-Quran walaupun sudah hafal. Banyak cerita sejak zaman dulu, ada orang-orang yang setelah menghafalkan Al-Quran lalu dia tinggalkan Al-Quran, waliyadu billah, dan jadilah dia manusia yang buruk. Yang tercatat dalam sejarah justru melakukan banyak pelanggaran dalam agama, waliyadu billah, karena dia tinggalkan Al-Quran. Makanya Rasulullah tidak salah ketika beliau mengatakan, waman ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang dia, dia tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran menggiring dia ke neraka. Dalam sejarah tertulis, Anda kenal namanya Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima yang membunuh ulama-ulama, para tabi'in, dengan kejamnya. Diceritakan dia hafid Quran, dia pengajar Al-Quran, tapi tentunya dia meninggalkan Al-Quran. Maka di sini perlu, sangat diperlukan bahwa berangkatnya kita menghafalkan Al-Quran itu bukan karena keadaan terpaksa, bukan karena kondisi lingkungan, tapi betul-betul kuat dari dalam hati kita. Buku ini ditujukan untuk demikian. Makanya di sini ada 20, hampir 30 ya, keutamaan membaca dan menghafal, maksudnya agar kita termotivasi karena keutamaan-keutamaan ini yang akan kita dapatkan sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi utamanya untuk diri kita sendiri. Saya dulu mau memulai menghafal, saudara. Anda mungkin belum lahir, tahun sebelum tahun 2000, sebelum, masih sekitar tahun 1993, Anda belum lahir. Pada saat itu, karena belum ada yang membimbing, sudah ada keinginan ingin menghafalkan Al-Quran.
Karena tidak ada yang membimbing, saya masih harus maju mundur. Lalu saya berdoa kepada Allah, sholat hajat dan lain-lain saat itu. Kurang lebih sampai 6 bulan. Baru Allah memberikan kemantapan dalam hati untuk menghafalkan Al-Quran. Apa yang ada di benak saya saat itu yang menguatkan. Sehingga kalau sudah hati sudah kuat, sudah mandiri, tidak terlalu memerlukan motivasi dari orang lain. Karena sudah punya keinginan sendiri. Sudah kuat tekad bulatnya. Yang diilhamkan oleh Allah saat itu, yang saya rasakan, saya ingat sampai saat ini, saya punya bayangan, gambaran lingkungan saat itu. Melihat anak-anak muda, para ustadz-ustadz muda, hidupnya tidak terlalu berbeda sama yang lain, sama yang bukan ustadz. Artinya main bola, nonton bola, jalan-jalan, santai-santai, baca koran, baca majalah. Saya lihat apa bedanya sama yang lain. Lalu dalam hati saya mengatakan, saya harus mengikat, memagari hidup saya dengan Al-Quran. Makanya saya ingin menghafalkan Al-Quran. Supaya saya tidak meninggalkan Al-Quran. Saya ingin memagari, menjaga gerak hidup saya dengan Al-Quran. Saya tidak ingin seperti umumnya teman-teman yang ada saat itu. Saya ingin terikat oleh Al-Quran. Terikat maksudnya bagaimana? Waktu itu yang saya ingat dalil bahwa menghafal Quran itu harus ingat, harus murajaah. Enggak boleh lupa. Nah, itulah tantangan saat itu yang saya yakini, saya harus menjadikan Al-Quran sebagai pagar hidup saya. Biar saya kalau lupa, saya segera merasakan rasa takut dan saya ambil Al-Quran lagi. Itu tujuannya. Siapa yang bersama Al-Quran, maka pasti oleh Allah diberkahi hidupnya. Karena Al-Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Penuh dengan barokah. Penuh dengan rahmat Allah. Nah, ternyata insya Allah yang saya rasakan betul. Apa yang saat itu saya coba menguatkan hati, lalu keinginan baik saya diantaranya, saat itu saya ingin sekali untuk tinggal di Mekah, belajar di Mekah, mendapatkan ilmu dari syekh-syekh di sana, kemudian mendapatkan sanad yang betul-betul muttasil dan otentik dan legal, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya Allah menggiring kondisi keadaan, ya, itu Allah yang menggiring dan saya bisa ke Mekah keturutan. Padahal saat itu saya berada di sebuah kelompok namanya Islam Jamaah yang sudah punya benteng atau pagar yang sangat kuat yang menyatakan Mekah Madinah itu tidak murni. Dan orang-orang yang belajar di sana sudah pasti akan bahasa mereka akan murtad. Jadi bertahun-tahun mereka sudah punya keyakinan seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, saya akhirnya dimudahkan untuk belajar di sana dan mendapatkan hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah secara petunjuk hidayah. Dilalah, hidayah dalalah berupa dalil maupun hidayah hati terbuka dengan cara beragama yang benar terhadap Islam yang kita yakini bersama. Maka saudara-saudari para penghafal Al-Quran ini, timbulkan, kuatkan azam itu di dalam hati sendiri. Mandirilah, mandiri. Ya, entah nanti Anda diilhami apa oleh Allah yang membuat hati Anda kuat. Karena zaman ini semakin lama akan semakin berat kita menghadapinya.
kata Rasulullah, fitnah akan semakin banyak. Maka jangan sampai kita yang sudah oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan waktu, ya, kelonggaran untuk menghafal, mundur teratur atau lari langkah 1000. Kalau mundur teratur masih lumayan, alon-alon mundur ninggalin Quran. Ada yang jurus langkah 1000, gentirit lari dari Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan bahas fadail, keutamaan para pembaca, para penghafal Al-Quran, keutamaan Al-Quran nomor 26. Namun kita sudah ambil satu dalil dalam pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan dalil yang beberapa kedua. Nah, An Usaid, jadi mereka punya hizib. Usaid ini suatu saat baca hizibnya surah Al-Baqarah. Wa farasuhu marbutatun indahu. Sedangkan kudanya diikat di dekat dia. Indahu, di dekat dia. Id ketika itu, ketika dia baca surah Baqarah itu, jalat al-faras, melompat, atau ya melompat-lompat. Al-jarasu, al-farasu, kuda itu. Fasakata, lalu Usaid diam, tidak baca. Fasakatat, maka kuda itu diam. Faqara'a, lalu Usaid baca lagi. Fajalat, maka lompat lagi, mencolot-mencolot, al-farasu, kuda. Fasakata, lalu Usaid diam, enggak baca. Wasakatat al-faras, begitu pula kudanya diam. Tsumma qara'a, kemudian baca lagi Usaid. Fajalat al-faras, maka apa namanya, lompat-lompat atau mau berat, mau lepas al-farasu, kuda itu. Fansarafa, lalu Usaid pergi, artinya menyudahi bacaannya. Wa kana ibnuhu, ada anak dia Usaid namanya Yahya, qariban minhu, qariban minha, dekat dari kuda itu. Ada anak kecil yang posisinya apa duduk apa tiduran dekat dari kuda itu. Fa asfaqa an tusibahu, lalu Usaid kasihan, takut, khawatir, an tusibahu, kuda itu menginjak anaknya. Makanya Usaid tadi berhenti, kudanya lompat-lompat diikat gitu, khawatir nginjeki anaknya, terus dia berhenti. Falamma jatarrahu, ketika dia mengambil anaknya, menarik atau mengambil anaknya Usaid tadi, rafa'a ra'sahu ila sama', dia mengangkat kepalanya ke langit, artinya dangak. Rafa'a ra'sahu ila sama' hatta ma yaraha, sepertinya ada yang tertinggal kalimat ini, nanti kita cek lagi, sehingga dia tidak melihat mendung itu, sehingga dia tidak melihat mendung, ya. Mendung yang di dalamnya semacam ada cahaya lampu gitu. Hatta mayra. Falamma asbaha haddatsan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk waktu pagi, subuh, dia ceritakan kepada Nabi. Dia ceritakan kejadian itu kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Iqra' ya Ibnu Hudair," katanya. "Bacalah wahai Ibnu Hudair. Iqra' ya Ibnu Hudair, baca ya Ibnu Hudair," Usaid tadi. "Kenapa kamu berhenti? Baca terus, baca terus." "Kenapa tadi malam berhenti? Iqra', iqra'." Qala Usaid, "Fa asfaqtu ya Rasulullah." Aku khawatir, aku kasihan wahai Rasulullah, anta ta'a Yahya, kuda itu menginjak Yahya. Wa kana minha qariban,
dan ada Yahya dari kuda itu dekat. Ya Rasulullah, saya berhenti membaca itu kasihan, khawatir kepada anak saya Yahya keinjek kuda itu karena posisi dia dekat. Warafatu, lalu aku melihat, mengangkat raksi kepalaku. Aku melihat ke atas, fansaraftu ilaihi. Lalu aku pergi kepada Yahya. Aku ambil dia. Warafatu raksi lassama. Lalu aku menengadahkan, mengangkat kepalaku lagi ke langit. Aku lihat ke atas lagi. Fa'idah, ketika itu, ketika melihat yang kedua itu, mislul dhullah, ada seperti naungan. Seperti naungan, jadi kayak mendung, kayak naungan gitu ya. Kayak sesuatu yang naung. Kayak gumpalan mendung, sesuatu yang naung. Fiha amthalul masabih. Di dalam mendung seperti naungan itu, amsalul masabih, ada semisal lampu-lampu, kayak ada lampunya gitu. Fa kharajat hatta la araha, maka keluar atau pergi mendung itu, hatta la araha, sehingga aku tidak melihatnya. Lalu tahu-tahu mendung itu pergi, aku enggak ngelihat. Qala, Nabi bersabda, wa tadri madak, apakah kamu tahu apakah itu? Kamu tahu enggak itu? Kayak naungan, kayak mendung di dalamnya ada lampu-lampu itu. Kamu ngerti enggak itu? Qala Usaid, la, tidak. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, tilka al-malaikah. Tilka, mendung itu yang ada lampu-lampu itu sebenarnya itu adalah malaikat. Kamu aja enggak ngelihat, kamu aja enggak tahu. Itu sebenarnya malaikat itu. Danat li sautik, perhatikan kalimat ini. Mereka malaikat mendekat karena suara kamu. Suara apa maksudnya? Suara bacaan surah Al-Baqarah, bacaan Al-Qur'an. Jadi saudara, orang baca Quran di waktu malam khususnya, itu malaikat mendekat. Malaikat mendekat. Walau qara'ta, seandainya kamu baca terus, la asbahat, maka niscaya pagi-pagian mendung itu atau malaikat, yang durun nasu ilaiha, manusia dapat melihat mendung itu, malaikat itu. La tatawara minhum, tidak menutup diri malaikat itu, mendung yang ada cahaya itu, minhum, dari mereka. Seandainya kamu baca sampai pagi sampai subuh. Wah, itu kejadian luar biasa itu. Untuk apa ada mendung indah seperti ini, ada lampu-lampu, malaikat enggak menutup diri. Pasti orang-orang nanti ngelihat semua. Berhubung kamu berhenti, kenapa tadi berhenti? Hah? Karena khawatir anaknya keinjak kuda itu. Kuda terasa juga ya, hewan itu. Seperti ayam jantan itu, kalau dia lihat malaikat apa? Kalau dia ngerti ada malaikat, dia berkokok. Kuda ini lompat-lompat. Ini lompat-lompat. Kalau suara khimar, yang ada? Berarti ada setan. Suara khimar. Rahul Bukhari. Riwayat berikutnya, Usaid ibn Hudair, annahu qala, sungguhnya Usaid, dia mengatakan, baina ana, ketika aku akra'u al-laylah, membaca tadi malam surat Al-Baqarah, surah Baqarah, falamma intahaitu ila akhiriha, ketika aku sampai kepada akhir surah Al-Baqarah. Paham dong? Berarti baca, sekali baca sampai berapa itu? Hampir berapa? Tiga juz. Masya Allah. Pernah anda? Pernah? Oh, pernah bulan Ramadan. Selain Ramadan, usahakan. Saya pernah nyoba itu, ingin
surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Pernah waktu saya menghafalkan di Mekah. Coba sholat malam satu surah Al-Baqarah, bukan satu Quran, Khalifah Utsman satu Quran. Baca surat Al-Baqarah. Besoknya kaki rasanya kayak bengkak. Rasanya tapi belum bengkak, cuman rasanya sudah kembang semua, harus taruh di atas. Ini siapa? Usaid mengatakan, ketika aku sampai di akhirannya, sami'tu wajbatan min khalfi. Aku mendengar barang jatuh, suara sesuatu yang jatuh di belakangku. Fadhanantu anna farasi tudlak. Lalu aku mengira sesungguhnya kudaku terlepas. Tudlak, terlepas. Tak kira suara apa itu, kayak ada barang jatuh. Kayaknya kudaku yang terlepas. Faqala ikra' abahati. Maka kalau lihat riwayat di atas berarti qalanya di sini nabi harusnya. Atau ada suara. Faqala qa'il. Maka berkatalah yang berkata, ikra' abahatik. Bacalah wahai abahatik. Abahatik tadi Usaid bin Hudair. Waltafattu, lalu aku menoleh. Fa'idha amthal al-masabih. Berarti suara itu dari belakang. Ayo terus baca. Lalu aku menoleh. Iltafattu, iltafata, iltafitu. Fa'idha amthal al-masabih. Ketika itu aku melihat semisal lampu-lampu. Mudlatin baina as-sama' wal-ard. Masya Allah. Mudlatin, turun. Mudlatin atau mudallatin, diturunkan. Berada di mana? Baina as-sama' wal-ard. Antara langit dan bumi. Ada lampu-lampu kayak terang dari langit ke bumi, di antara langit bumi. Faqala, lalu Usaid mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, wahai Rasul, demi Allah, mastata'tu an amdiya. Aku tidak mampu melanjutkan an amdiya, bacaan. Saya melihat sesuatu yang indah, yang bagus itu, saya takjub dan saya enggak mampu terus. Dan itu sudah akhir surah Al-Baqarah. Qala Usaid faqala, lalu Rasulullah mengatakan, tilkal malaikah. Demikian itu adalah malaikat. Mereka itu adalah malaikat. Nazalat likiraatil Quran. Perhatikan kalimat ini. Malaikat turun karena bacaan Quran. Bukan surat Baqarah saja. Dan Rasulullah mengatakan karena bacaan Quran. Kebetulan Usaid itu baca surah Al-Baqarah. Ama ingatlah, innaka, sungguhnya kamu, lau madaita, seandainya kamu terus baca, la ra'aital ajaib, kata Rasulullah. Maka pasti kamu melihat beberapa yang ajaib, yang belum kamu lihat. Bukan hanya cahaya. Seandainya kamu terus baca saat itu, ada hal-hal lagi yang ajaib yang bisa kamu lihat. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Perhatikan salah satu hikmah saudara, baca Quran itu sangat mulia. Bacaan Quran itu sangat agung. Kalau kita bisa khusyuk, ikhlas, berdialog dengan Allah, seakan dekat dengan Allah, nanti bisa. Ini kan Usaid kan manusia biasa kan, bukan utusan Allah kan. Tapi dia bisa melihat keajaiban itu terjadi. Maka orang-orang soleh, ahli Quran itu, ya, bisa sekali waktu melihat sesuatu yang ajaib itu bisa. Namanya itu karamah. Namanya itu karamah. Nanti di belakang ada cerita. Ada seorang ulama duduk, baca Quran, musuh yang mencari itu, muter-muter, duduk di situ. Siapa yang menutupi? Yang melindungi siapa? Malaikat. Dengan kehendak Allah. Ditutupi. Itu contoh karamah. Karamatul awliya. Nah, 27 sekarang.
Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah paling baiknya dan paling utamanya manusia. Subhanallah. Orang di dunia ini mengejar pangkat, ingin jadi kepala desa, ingin jadi apa? Camat, ingin jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Cari apa? Cari apa kira-kira? Cari pangkat, cari kemuliaan. Ini Rasulullah mengatakan paling baiknya manusia. Ada apa lagi yang dicari-cari? Rasulullah itu jujur dan tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau mengatakan dalam riwayat pertama ini, Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Mana hubungannya dengan masalah hafalan? Perhatikan penjelasannya. Dulu zaman Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, sahabat belajar dari Nabi, kemudian sahabat mengajarkan kepada teman-temannya. Caranya seperti apa? Siapa yang tahu? Di depan, di awal kitab ini sudah dijelaskan. Caranya seperti apa? Caranya dengan menghafal. Berarti aslinya orang belajar Al-Quran itu menghafal. Rasulullah dapat dari Malaikat Jibril, Malaikat Jibril membacakan, Rasulullah mendengarkan. Lalu Rasulullah menghafal. Lalu Rasulullah kepada sahabat menulis, merekam, apa membaca saja. Membaca. Sahabat mendengarkan, menghafalkan. Nah, berarti makna asli dari khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama itu masalah hafalan. Tata caranya itu, kaifiannya itu hafalan. Berarti orang yang belajar menghafal, mengajarkan cara menghafal, menunggui, menyemak, dan itu khairukum namanya. Walaupun dalil ini namanya ada, namanya umumul lafzi. Ada bahasa di dalamnya yang bisa dikembangkan kepada apa saja yang terkait dengan Al-Quran. Contoh orang belajar tafsir, menyampaikan tafsir, belajar itu masuk. Belajar baca masuk juga. Nah, tapi yang utama dari kaifiyah, tata cara belajar mengajar saat itu adalah menghafalkan Al-Quran. Menjadi khairukum, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Sekarang dalam Sunan At-Tirmidzi. An Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum au afdalukum. Lafadznya, sebaik-baiknya kalian atau paling utamanya kalian. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Ini bukan dimaksudkan untuk menjadi orang sombong. Menjadi kesombongan, tapi yang dimaksud adalah motivasi. Lalu kita bersyukur, motivasi, semangat untuk mengajarkan, belajar, menghafal Al-Quran supaya semangat. Lalu bersyukur, alhamdulillah. Lupa lagi, semangat lagi. Karena kegiatan belajar menghafal itu adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. 28. Hafalan Al-Quran menghiasi dan memenuhi hati dengan keimanan. Kita itu sangat memerlukan namanya kekuatan iman di dalam hati. Nah, hafalan Quran itu menghiasi, menjadi indah keimanan itu di dalam hati kita. Ani bin Abbas, qala Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi, sesungguhnya orang, laisa fi jawfihi, yang tidak ada di dalam rongga dalam dia. Rongga dalam itu ya rongga dada, perut, rongga dalam dia. Syai'un, sesuatu, minal Qur'an, dari Qur'an. Al-Qur'an tidak tersimpan sedikit pun di dalam bagian dalam fisiknya. Artinya apa? Tidak hafal. Tidak banyak hafal, sedikit sekali hafalannya. Apa gambaran dia? Kata Rasulullah, kal baitil kharib,
seperti rumah tapi ambruk. Rumah kerdil ambruk. Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Apa maksudnya? Orang kalau sempurna menghafalkan Al-Quran, ibarat rumah, rumah yang kokoh, ya, yang indah, bisa ditempati, orang di dalamnya nyaman, enak, senang, ya. Seperti itu. Tenang, nyaman, enak, senang, tenang. Dalamannya itu indah, indah. Nah, sedangkan orang yang tidak hafal sama sekali, ibarat rumah yang ambruk. Bisa ditempati enggak? Orang kalau lewat ngelihat rumah ambruk, tinggal puing-puing. Wah, rumah ini dulu bagus nih. Sekarang kok jadi begini ya? Siapa yang mau nempati di situ? Nah, begitulah gambarannya. Semakin banyak hafalannya, semakin sempurna bagian dalamnya, apa, rongga dalamnya, bagian rumahnya semakin sempurna. Maka kejarlah itu. Ini para ulama mengatakan ini adalah hiasan iman yang ada di dalam hati. Semakin banyak hafalan, maka semakin berhias hatinya, sehingga hidupnya selalu mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, dan lain-lain. Nah, 29. Orang yang hafal Al-Quran berarti telah mendapat warisan kenabian dengan sempurna. Ada anak raja, pangeran namanya, mendapat bagian warisan kerajaan. Senang apa tidak? Ada tuan tanah mati, namanya Datuk Maringgi, ya, tuan tanah mati, anaknya senang enggak? Senang. Ditinggalkan, ditinggalin apa? Tanah. Ada konglomerat, uangnya banyak di bank, mati, anaknya seneng gak? Seneng. Bahkan yang anaknya yang nakal itu, bapaknya masih hidup, didoakan semoga cepat mati, biar warisannya segera didapatkan. Anak durhaka ya, anak durhaka. Apa yang dicari? Warisannya. Sekarang perhatikan kalimat ini, bahwa hafal Quran itu berarti telah mendapat warisan kenabian. Adakah kemuliaan di atas kenabian? Tidak ada. Dengan sempurna. Mana dalilnya? An Abdillah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, faqad istadraja, maka sungguh dia memasukkan an-nubuwwata kenabian. Tapi jangan jadi ngaku nabi, ya. Artinya sifat ilmu kenabian. Baina jambaihi, antara dua lambung dia, artinya ke dalam tubuh dia. Apa bedanya dengan nabi yang asli, kenabian yang asli? Ghaira annahu, kecuali atau selain sesungguhnya dia, la yuha ilaihi, tidak diberi wahyu untuk dia. Bedanya kalau nabi yang asli itu dapat wahyu, didatangi oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kalau manusia biasa bukan nabi, tidak dapat wahyu. Didatangi oleh siapa? Malaikat maut. Kalau waktunya malaikat rahmat. Malaikat Jibril bisa juga, tapi bukan memberi wahyu. Mungkin menolong dia. Mungkin menolong dia. Karena malaikat senang sekali dengan Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Orang yang baca Quran, baca ini maksudnya memahami isinya. Dia baca dengan tadabbur, seakan dia memasukkan ilmu atau sifat-sifat kenabian ke dalam tubuhnya. Kalau baca telak, terus dia lupa, ya hilang lagi berarti sifat kenabiannya. Tapi kalau dia baca, hafal, gak lepas dari dalam dirinya, berarti apa? Berarti apa? Sifat atau ilmu kenabian ada di dalam dirinya. Nah gitu. Kalau baca lah, ya pada saat baca masuk. Setelah dia lupa, ibaratnya keluar lagi, lepas lagi. Tapi kalau dia baca, hafal, berarti ada di situ terus. Gitu.
Cuman bedanya dia tidak dapat wahyu. Karena itulah la yambaghi li sahibil Quran. Tidak pantas orang yang hafal Quran, sahibul Quran yang punya Quran, hafal Quran, ayyajida ma'ajiddin, dia marah bersama kesungguhan. Enggak pantas. Dia marah, polnya kemarahan, emosi yang memuncak, yang tidak hilang-hilang. Enggak pantas orang punya hafalan Quran emosian. Apa emosian? Kalau sudah emosi berhari-hari dendam, enggak pantas. Kenapa kok enggak pantas? Nah, Al-Quran itu rahmat, membuat hati orang itu lembut, mudah memaafkan. Kenapa itu tidak bisa? Ada apa? Berarti ada kesalahan. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang penghayatannya. Harusnya tidak pantas. Dia akan katakan Al-Quran di dalamnya, kamu enggak pantas. Orang marah-marah di depan umum, mukulin orang misalkan, enggak ada orang ahli Quran kayak begitu. Marah ya marah, mungkin sebentar hilang. Marah karena apa namanya, sesuatu yang memang pantas untuk dijadikan modal kemarahan itu. Nah, wala yajhalu ma'a jahlin, dan tidak pantas berbuat bodoh ma'ajahlin, bersama kebodohan. Artinya misalkan contohnya berbantah-bantahan dengan orang bodoh, melayani orang bodoh, ya. Ada orang enggak ngerti agama contohnya. Kalau bodoh di sini yang maksud bodoh agama. Ngomong macam-macam menyakiti hati dia, terpancing akhirnya ngomong macam-macam juga. Yang membuat hati orang lain sakit juga. Tidak, ahli Quran itu enggak mau melayani orang-orang yang bodoh, yang jelek omongannya, jelek perbuatan, dia enggak mau melayani. Wa fi jawfi, karena apa? Karena di dalam perut atau bagian dalam dia, rongga dalam dia, kalamullah. Ada kalamnya Allah, ada Al-Quran. Ya, seakan kenabian ada di dalam dirinya. Maka banggalah, senanglah bagi orang yang hafal Quran. Pertahankan hafalan itu, ya. Baik laki-laki maupun wanita. Rawal Hakim fil Mustadrak. 30 orang iman yang ahli membaca Al-Quran, gambarannya seperti buah jeruk. Berarti zaman Nabi sudah ada buah jeruk. Apa maksudnya? Baunya semerbak mewangi dan rasanya enak. Apa ini maksud? Bermanfaat bagi diri sendiri, ada bau wangi itu, dan bagi orang lain semerbak kemana-mana. Bermanfaat bagi diri sendiri karena kalau makan jeruk merasakan segar, enak. Lalu tetangganya kanan kirinya enggak kebagian buah jeruknya, tapi kebagian bau semerbaknya. Lumayan. Nah, tapi jangan lemparin kulitnya, nyoh kulitnya. Enggak sopan itu. Ini hanya gambaran saja. Menunjukkan orang hafal Quran itu dirinya akan mendapatkan barokah, nikmat, rahmat. Kemudian sekitarnya juga akan kebagian barokah itu. Kebagian berkah itu. Nah. Alabi Musa al-As'ari qala bi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min, gambaran orang iman, alladhi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Perhatikan di sini, bukan membaca biasa. Artinya yang dia ahli Qur'an. Kalau bisa dia hafal Qur'an, sering baca Qur'an, rutin baca Qur'an, dia punya hafalan atau dia hafal. Maknanya begitu. Karena kalau enggak dimaknai begitu, nanti berikutnya, kalimat berikutnya susah nanti diartikan. Kama thalil utrujja, sebagaimana gambaran buah jeruk. Bagaimana buah jeruk? Rihuha tayyib, baunya, semerbaknya buah jeruk itu tayyibun, bagus, baik, orang senang. Wa ta'muha, dan rasanya
Buah jeruk itu bagi yang makan thayyibun, baik. Artinya ahli Quran sendiri itu ibarat makan buah jeruk, dia enak merasakan. Nah, lainnya di sekitarnya berbau wanginya, berbau segarnya buah jeruk. Dia sendiri dapat manfaat, di sekitarnya dapat manfaat. Wa mathalul mu'min, yang kedua, gambaran orang iman, alladzi la yaqra'ul Quran, yang dia tidak baca Quran. Artinya tidak ahli, tidak punya hafalan, tidak hafal, malas membaca Al-Quran. Dia baca cuma mungkin Ramadan atau mungkin bacaan sholat Al-Fatihah, ya, hari-hari Al-Fatihah saja misalkan, enggak Quran semuanya, bukan ahli Quran dia, tapi dia iman. Apa gambarannya? Kama thalit tamrah, seperti buah kurma. Bagaimana buah kurma? La riha laha, tiada bau laha bagi buah kurma yang tercium oleh tetangga, oleh kanan kirinya. Namun wa ta'muha hulwun, rasanya buah kurma itu manis. Karena dia punya keimanan, maka hatinya masih enak, masih manis. Cuman dia enggak memberkahi, enggak memberikan berkah atau rahmat atau kemanfaatan kepada kanan kirinya. Itu. Berarti berbeda ya, yang ahli baca, ahli hafal dengan orang iman biasa, jauh bedanya. Wa mathalul munafik, sekarang perhatikan ini terhib. Kalau tadi terhib pemotivasi, sekarang kehati-hatian. Gambaran orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia ahli membaca Quran. Orang munafik asli dia enggak iman, atau munafik yang perbuatan. Dia orang iman tapi dia punya perbuatan kemunafikan. Apa contohnya? Ketika dia bercerita dusta, idza hadatsa kadzaba. Ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia selisihi. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar, dia maunya menang sendiri padahal dia salah. Ini contoh-contoh sifat munafik. Bagi orang munafik asli ataupun dia melakukan perbuatan kemunafikan yang banyak, dia ahli Quran, dia baca Quran, hafal Quran, tapi dia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran akhlaknya enggak benar. Itu mathalur raihana. Sebagaimana gambaran bunga. Rihuha tayyib, baunya bunga itu baik, enak. Artinya sekitarnya dapat manfaat. Suaranya bagus, lagunya bagus, sering baca, bahkan ngimami sholat. Tapi dia banyak melakukan perbuatan kemunafikan. Yang dapat manfaat siapa? Orang lain sekitarnya. Dengar bacaan Qurannya, yang lain bisa khusyuk nangis, imamnya sendiri enggak nangis. Karena dia munafik, dia banyak berbuat pelanggaran, dia maksiat, dia enggak bisa khusyuk. Yang lain malah makmumnya malah khusyuk. Itu contoh seperti bunga, baunya wangi. Di sekitarnya dapat manfaat. Namun wa ta'muha murrun, rasanya bunga itu kalau digigit, kalau dikunyah, dimakan, murun pahit. Artinya munafik ini, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, berkah dari karena Al-Quran, enggak dapat. Al-Quran hanya di lisan dia saja. Enggak dapatkan pertolongan dari Allah karena Al-Quran. Enggak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran, karena pahit dia. Imannya enggak naik, ketakwaannya enggak ada. Waliyadzubillah. Maka ikuti Al-Quran itu dengan keimanan, dengan ketakwaan yang benar, keikhlasan kepada Allah, mencari ridha Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena mencari ridha Allah. Belajar seperti itu. Sebaliknya yang terakhir, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran, gambarannya orang munafik asli, atau tadi apa saya katakan, orang iman tapi dia melakukan pada munafik. Lalu dia la yaqra'ul Qur'an, yang dia tidak baca Qur'an. Sudah munafik, waliyadzubillah,
banyak pelanggaran, lalu dia tidak baca Quran, jauh dari Al-Quran. Seperti apa? Kamatsalil hamdalah, sebagaimana pohon hamdalah. Hamdalah itu sejenis bunga bangkai. Anda kalau orang desa atau ahli bunga, saya lupa namanya, di Madura itu dulu saya masih kecil mendapati bunga, semacam bunga bentuknya, tapi kalau dicium itu baunya busuk, kayak bunga, kayak bangkai. Nanti sampean cari bunga bangkai, itu gambarannya hamdalah itu bunga bangkai. Kalau bentuknya seperti bunga, biasanya tumbuhnya itu di dekatnya kotoran-kotoran hewan. Sedihin celatong-celatong roh, keluar. Nah, itu baunya bau celatong. Kata orang muda, baunya bau kotoran hewan itu. Itu. Bagaimana hamdalah? Laisalah rihun, kata Rasulullah. Tidak ada bagi hamdalah itu rihun, bau wangi. Tidak ada baunya kemana-mana. Bahkan kalau dicium malah busuk baunya. Wa ta'muha murrun, kalau dirasakan rasanya bunga itu murrun, pahit. Artinya dia sendiri karena munafik, ya, hatinya itu pahit. Tidak ada rahmat, tidak ada hidayah, tidak ada berkah dalam hatinya itu. Kemudian sekitarnya juga dapatkan musibah. Enggak ada bau wangi apa-apa, kalau tercium malah baunya busuk, waliyadzubillah. Terakhir saudara, alhamdulillah 31 orang tua dari anak yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran apa maksudnya? Selalu membaca dan mengamalkannya. Pada hari kiamat dianugerahi mahkota yang bersinar terang melebihi sinar matahari. Allahu Akbar. Hidup kita di dunia ini saudara sementara, hanya puluh-puluh tahun selesai. Besok di akhirat di hadapan Allah selamanya, hidup selamanya. Pada saat itu orang-orang yang ahli Al-Quran, bapak ibunya saja itu oleh Allah diangkat menjadi raja, menjadi ratu. Bapak ibunya itu. Kenapa? Karena bapak ibunya, bapaknya yang membiayai, ibunya yang melahirkan dia, atau mungkin bapak ibunya yang mendidik dia sampai hafal Quran, atau memfasilitasi dia, menyemangati dia untuk hafalan Al-Quran, baca Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran. Nah, An Sahli bin Mu'adz al-Juhani an Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi. Siapa yang membaca Al-Quran, berarti dia paham apa yang dia baca, lalu wa 'amila bima fihi, dia mengamalkan isinya Al-Quran. Apa hubungannya dengan hafalan? Coba saya tanya. Ada orang baca, ini kondisi orang baca Quran ya, dia tidak paham maksudnya dan dia tidak hafal. Habis baca dia lupa. Pertanyaan saya, dia dapatkan apa? Pahala apa? Pahala membaca Quran, berkah baca Quran, dapat dia. Sekarang orang baca paham maksudnya, lalu dia ingat hafal. Pertanyaannya, dimungkinkan dia bisa mengamalkan isinya? Coba bandingkan dengan yang baca tidak paham maksudnya, dia tidak hafal. Lebih mungkin mana mengamalkan Al-Quran dengan yang kedua? Dia paham, dia hafal. Yang mana ini yang kira-kira lebih bisa dipastikan mengamalkan? Makanya di sini dua sifat. Membaca maksudnya paham. Mengamalkan karena dia ingat. Karena dia ingat. Berarti ahli ilmu, makanya ulama memasukkan dalil ini untuk para penghafal Quran. Karena apa? Karena yang lebih berpotensi, lebih dimungkinkan bisa menghafal itu yang ingat. Yang ingat, yang hafal. Dia berjalan, ya, ingat ayat Quran. Oh iya, saya harus begini. Seakan dia menjadi Al-Quran yang berjalan. Namanya hadar rajul
Al-Qur'anu yamsi. Orang ini seperti Quran dia berjalan. Saya mendapati saudara orang-orang seperti itu di Mekah sana. Para syekh-syekh itu ya. Syekh-syekh besar, mufti-mufti am itu kalau berbicara saat berbicara itu keluarnya ayat Quran. Oh, ayat Quran. Di Indonesia ini ada juga orang yang ahli begitu. Kita hormati orang-orang yang seperti itu. Omong saomong Al-Quran, ayat Quran dia jelaskan. Terus hadis juga demikian. Saya mendapati di Mekah itu. Kemudian cara dia bergaul, cara dia berakhlak, semua dari Al-Quran. Nah, itu contohnya yang dimaksud. Baca Quran, paham maksudnya, mengamalkan isinya. Apa yang terjadi besok hari kiamat? Dimuliakan oleh Allah. Ulbisa walidahu tajan yaumal kiamat. Maka dipakein, dihiasi dua orang tuanya tajan berupa mahkota yaumal kiamat, hari kiamat. Dauhu sinar mahkota itu ahsanu min dauis syamsi, lebih baik daripada sinar matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Coba kita lihat matahari kalau terbit di dunia ini, yang mendapatkan sinar siapa? Yang mendapatkan kemanfaatan siapa? Semua makhluk. Ya, sinarnya kadang-kadang ya, walaupun lampu kita matikan, yang penting tidak tertutup tembok, semua masih masuk itu. Sinar itu masih masuk, masih terang. Di dalam ini masih terang. Bagaimana di luar? Itulah sinar matahari. Nah, besok cahayanya mahkota yang dipakai dua orang tuanya lebih bagus daripada sinar matahari. Maksudnya apa? Terang, berada di mana-mana terangnya itu, tapi tidak panas. Tidak panas. Ya, tetap segar dan dingin. Fikum. Fama dhannukum law kanat fikum, seandainya ada matahari itu fikum di kalangan kalian. Artinya matahari jauh saja sudah terang. Bagaimana kalau dekat? Fama dhannukum billadhi amila bihadha. Apakah persangkaan kalian dengan orang yang mengamalkan Al-Quran? Kalau orang tuanya saja mendapatkan demikian, bagaimana dengan anak yang ahli Quran? Masya Allah. Kata Ibu Aisyah, la yulhaqu ahlul Quran. Orang yang ahli Quran tidak bisa dikejar keutamaannya. Sangat mulia di hadapan Allah. Maka kejar itu saudara, kuatkan hati ya. Kejar ini derajat di sisi Allah, kehidupan yang selama-lamanya. Itu sehingga kita punya kekuatan khusus untuk termotivasi dalam menghafal Al-Qur'an. Ternyata masih ada satu nomor. Orang yang hafal Al-Qur'an dapat mensyafaati keluarganya. Apa maksudnya mensyafaati? Apa maksudnya mensyafaati? Syafa'ah, menolong, membantu, menyelamatkan keluarganya. Kapan? Besok hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada uang untuk menebus dosa. Tidak ada pangkat untuk menyelamatkan seseorang. Tidak ada, semua hilang. Namun ada orang-orang yang bisa diberi hak untuk menolong, mensyafaati. Siapa di antaranya? Ahli Quran. Nah, An Ali ibn Abi Talib, qala Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Quran wa hafizahu. Garis bawahi. Biar ingat, ini nanti termasuk yang dihafalkan ya. Man qara'a al-Qur'an wa hafizahu. Siapa yang baca Quran dan dia hafal Quran. Apa manfaatnya? Adkhalahu Allahul jannah. Maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Masukkan Allah ke surga karena hafal Quran. Alhamdulillah. Semangatlah saudara, surga, surga. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti. Wa syafa'ahu, dan Allah mensyafaatkan dia. Artinya memberi izin kepada dia untuk menolong, untuk mensyafaati.
fi asratin terhadap 10 orang min ahli baitih, dari keluarga rumah dia. Berarti siapa? Keluarga dekat, bapak, ibu, saudara, itu rumah dia. Kulluhum, tiap-tiap atau semua dari mereka 10, qadis taujabanna, sungguh istaujaba, wajib, harus mendapatkan vonis wajib an-nara, masuk neraka. Masya Allah, luar biasa. Hafidh Quran, dimasukkan oleh Allah ke surga, lalu diberi hak mensyafaati 10 orang. Yang masing-masing 10 orang ini sudah divonis oleh Allah harus masuk neraka. Yang Hafidh Quran ini disuruh, sana-sana tolong itu keluargamu yang tadi divonis masuk neraka, ambil. Gak jadi masuk neraka. Maka catatan pentingnya, tapi ini jelas keluarga yang Islam, yang Muslim, yang mukmin. Namun dia punya pelanggaran yang tidak diampuni oleh Allah dan harus masuk neraka dulu. Bisa diselamatkan, ditarik. Karena keutamaan atau rahmat Allah yang diberikan kepada para penghafal Quran. Jadilah itu saudara, motivasi jadikan agar kita punya kekuatan khusus, kesungguhan untuk menghafal Al-Quran. Hadza wallahu alam. Barakallahu fina fikum jami'an. Anda pun masuk. Ya Rasulullah. Wahu Ibnu Majah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.